Case Corner video reaction. Video reaction yang video kedua. Reaction yang kedua. Action! Kan gua kaget ya. It's time for Case Corner. Welcome back to Case Corner. Ya Allah, udah lama banget gak ngomong ini. John host ya, John host. Ya. Waktu itu cerita jadi host, sekarang balik lagi. Karena mau terakhir kali ya. Iya. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita akan react girl band baru dari salah satu agency favorit gue, yaitu JYP Nation. Kalau misalnya semua lagunya itu di depannya ada JYP. JYP. Kali ini ada sih? Enggak ada ya? Yang ini enggak. Berarti kalau enggak ada bukan JYP yang bikin. Oh, iya bukan JYP yang bikin. Oh, pantas lebih bagus. Ya, memang umur gimana ya, selera jadi ganti. Oke, kita mau lihat apanya? Kita mau lihat video klip udah pernah, tapi kita mau lihat live performance mereka debut pertama kali di Mnet. Di Mnet? Oke, baiklah. Sejujurnya aku kemarin kayaknya udah lihat sih sedikit-sedikit. Aku belum sama sekali. Ya. Oke deh, mari kita lihat. Kau paling tahu siapa di sini? Enggak ada. Aku paling tahu Ryujin gara-gara nonton YG yang waktu itu loh. Yang Treasure, bukan Treasure Box yang sebelumnya. Yang sebelumnya iya, yang nah, aku jadi debut tahu. Kasihan. Oke, kita mulai. Hana, two, set, sigap. Wow. Yeji, aku suka Yeji. Iya, iya. Ryujin. Ini yang 16 tuh, Ryujin. Yang Choryong, itu ya, Choryong. Hot Choryong. Debut. Itchy. Kenapa ya muka dia? Itchy. Aku suka nih yang rambutnya. Ini ya? Iya. Kuncir dua ya? Kuncir Yeji, dua. Yeji. Kayak dia next ini deh, apa Ice Princess kayak Crystal sama Jessica. Iya. Iya sih. Nih Ryujin. Oh. Mukanya tuh gak terlalu Korea gitu loh. Aku suka. Kayak kita. Asia Tenggara. Asteng. Asteng. Tuh kan, aku suka yang ini. Galak-galak gimana gitu loh. Enggak centil-centil. Iya, iya, iya. Aku enggak terlalu doyan yang ini girl crush banget gitu loh. Apa ya dia? Ya. Dia mukanya aneh tapi lucu gitu loh. Iya, iya. Kayak aneh tapi lucu gimana coba? Kayak boneka. Suaranya terlalu stabil deh. Iya, iya. Kayak lip sync deh. Tuh, aneh ya mukanya iya, tapi kayak ada bulenya tapi enggak bule, iya. Tapi enggak Asia juga. Fix boneka. Oplas kayak ya. Ada yang oplas kayak ya kira-kira. Kemarin sih aku baca komen-komennya gitu tapi enggak tahu di oplas apa enggak. Ya enggak apa-apa pun kalau oplas, guys. Iya. Tapi kayaknya kayaknya iya ya. Kayaknya hidungnya iya deh. Tapi badannya sama semua ya. Kayaknya tinggi-tinggi ya. Tangan ini lip sync nih. Lip sync ya? Iya aman sih. Kalau debut mendingan lip sync aja. Karena kalau belum siap bakal jelek banget. Nah kalau misalkan ngerti sih soal itu. Kalau misalkan mau nonton mereka bagus apa enggak live-nya nanti yang SBS. Kalau SBS kan ada peraturannya gitu. Mereka harus tuh live. Iya, cuman boleh lip sync kayak 40% doang kalau enggak salah. Kayak Airin ya yang rambutnya dikuncir hitam itu? Enggak ah. Tapi sekilas ini gitu. Lagunya agak-agak artis. Iya, agak-agak kayak happiness. Iya. Kayak itu Papa Gemat. Nih. Papa Gemat. Tala tala ya. Ush, galak banget sister. Tapi yang tadi ini orang yang berbeda loh, ini bukan Yeji. Iya, tapi galak. Dia juga teteh-teteh galak. Okay. Baiklah. Iya, jadi ulang, matikan aja. Okay. Gimana? Menurut kamu? Bagus, tapi kayaknya bagusnya karena kalau secara dance okay lah ya untuk JYP. Kalau JYP tuh cewek-ceweknya biasanya nggak pernah mengecewakan dance. Iya. Swagnya dapet lah ya. Swagnya dapet lah. Enggak. Ini semua nggak cuman kalau di Twice kan kayak cuman si Momo doang. Iya. Kan. Kayak semuanya bagus. Kayak konsepnya emang beda kali ya. Kan kalau si Twice kan emang lebih yang kayak Cici yang gemes-gemes gitu. Kalau ini tuh yang kayak Blackpink corom nggak sih?
kayak agak-agak ya, Blackpink ketemu agak, sama Blackpink agak arti, jadi di tengahnya, iya, di tengahnya Red Velvet sama Blackpink. Gak swag banget tapi juga gak cute-cute banget tapi ya gini gitu deh. Ya gitu. Tapi ini lagunya aku suka loh, dari pertama kali aku langsung suka sama lagunya. Awalnya aku apa karena gak ada JYP? Aku awalnya gak suka karena kan si teasernya itu kan kayaknya rada swag banget kan. Terus kirain lagunya bakal yang bipi-bipi gitu deh. Terus kayak, ya kok happy lagunya gitu. Tapi lama-lama nyangkut bagian dala-dala he. Kalau aku paling suka I Love Myself. Yang di atas mobil. Semoga dala-dala. Kayak iklan. Kayak iklan di atas mobil. Itu bukan kayak iklan, itu memang iklan. Biar bikin video klipnya dibayarin guys. Oke, okay, untuk kalau gitu kita tutup ya. Untuk perform pertama mereka, hot debut mereka, dari 1 sampai 10 kamu mau ngasih nilai berapa untuk perform ini? Barengan ya. 1, 2, 3, 7. Wow. Kompak kita. Karena menurut aku mereka masih lebih bisa berpower lagi daripada kayak, soalnya pas yang sebelumnya aku sempat lihat mereka yang di Never ya. Itu lebih kayak lebih berpower lagi, ini kayak lebih santai gitu narinya. Kita tunggu di live-live berikutnya apakah mereka se-energetic itu. Tapi ini untuk debutnya JYP lumayan ini bagus. Oke banget ya. Oke deh kalau gitu kita sudahi hari ini. Kiwara Rani Mida. Sasha Yarianti Mida. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.